Bagi menyemarakkan lagi Tahun Melawat Malaysia 2020, Jabatan Muzium Negara telah tampil menyusun atur pelbagai pameran yang menarik untuk diisi sepanjang tahun ini. Ia dilihat dapat menyumbang kepada kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara. Pelancaran kalender program tahun 2020 Jabatan Muzium Negara telah diadakan sekali dengan pelancaran pameran The Lost Kingdoms atau Negara Kota Yang Hilang. Pelancaran telah disempurnakan oleh Datuk Dr. Nur Zahri Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Pada hari ini kita merasmikan pameran, dua pameran iaitu pameran Kota Yang Hilang dengan Pusenor Malaysia. Jadi pameran Kota Yang Hilang ini adalah merupakan satu pameran yang kita lakukan dengan kerjasama dua buah negara ASEAN iaitu Kamboja dan juga Indonesia. Dan pameran mengenai negara kota yang hilang ini adalah satu pameran yang membawa artifak-artifak dan juga bukti-bukti sejarah yang menerangkan tentang terdirinya kerajaan sebelum abad yang ke-14 dahulu. Jadi bahan-bahan yang dapat kita lihat dalam pameran tersebut seperti tulisan-tulisan inskripsi, bukti-bukti batu inscription dan sebagainya adalah merupakan bukti-bukti tinggalan. Dan daripada bukti-bukti tersebut telah menjelaskan bahawa banyak kerajaan-kerajaan lama yang wujud di antara abad kedua sebelum abad ke-14 begitu. Di pameran ini supaya masyarakat atau generasi muda mendapat suatu pencerahan tentang bagaimana proses peradaban. Jadi intinya kami mendukung atau apresiasi di Jabatan Museum Malaysia ini dalam pamerannya, kemudian ini untuk kita punya tanggung jawab bersama, tugas untuk bagaimana pencerahan kepada masyarakat bahwa itu pentingnya perdamaian, pentingnya suatu proses peradaban. Jadi bukan perbedaannya yang kita inginkan, tetapi bagaimana perbedaan itu bisa menyatu dalam suatu proses peradaban yang sama sampai sekarang. Kewujudan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara bermula sekitar abad pertama dan pelbagai artifak dan arca daripada zaman itu dibawakan dalam pameran kali ini. Pameran hari ini sangat menarik sebabnya adalah satu pameran yang jarang-jarang diadakan. Dia melibatkan satu pameran berkenaan dengan negara-negara kota yang sekarang ini dia punya remains kita dah tak nampak lagi, tetapi melalui pameran ini kita dapat lihat beberapa artifak especially yang telah dia datang khas daripada Kamboja dan juga Indonesia untuk kita kenal pasti dan juga kita belajar daripada sejarah ya berkenaan negara-negara yang pernah wujud suatu ketika dahulu tapi dah tak ada, tetapi kita boleh lihat dalam pameran ini tinggalan artifak daripada negara-negara kota tersebut. Turut dilancarkan ialah pameran Pesona Malaysia yang juga memaparkan sejarah dan ketamadunan bangsa serta warisan budaya negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan warisan. Sementara pameran Pesona Malaysia pula adalah satu pameran yang memperlihatkan tentang kekayaan Malaysia dari segi sejarah dan budaya, makanan dan adatnya dan juga alam semula jadi, dan kita adakan khusus untuk sempena visit Malaysia ya, supaya pelancong-pelancong boleh memahami dan mengenali Malaysia dengan lebih baik lagi. Pameran The Lost Kingdoms, Kota Yang Hilang dan Pesona Malaysia antara pameran yang unik dan menarik untuk kita susuri sejarahnya dan keunikan setiap artifak yang dipamerkan. Jika berkelapangan, boleh laluangkan masa kunjungi Muzium Negara Kuala Lumpur. Thank you.